Nah, video kali ini cara mengatasi pipa yang bocor ya guys ya. Ini sebelumnya ini buntu sama sekali. Kalau nggak percaya ini orangnya. Nah, ini sampai servis yang pertama sampai diganti kondensor. Ini bekasnya guys. Sampai ada paut-pautnya gini. Jadi saking sulitnya ini tadi saya panasi juga nggak bisa, nggak menemukan cara yang jitu. Akhirnya cara saya seperti ini guys. Saya kasih pentil juga ini seperti ini ya. Ini pipa dari kondensor yang di dalam ini. Ini saya kasih pentil. Nah ini saya dorong dengan udara ya guys ya. Dan di dalamnya ini sebelumnya saya kasih petralit atau bensin lah sembarang atau metil nggak apa-apa. Dan ini saya dorong pakai seperti ini. Sebelumnya saya dorong pakai kompresornya yang asli ini guys. Tapi nggak mampu, tadi nggak bisa. Akhirnya saya dengan cara kompresor yang ini yang lebih besar akhirnya seperti ini hasilnya. Nah, sudah lancar guys. Di arah saya ini. Jadi bagi teman-teman yang barangkali mengalami kesulitan kalau urusan pipa kondensor buntu ya, langkah baiknya dicoba seperti ini dulu, siapa tahu berhasil seperti saya ini. Jadi gak perlu ganti kondensor dulu. Dan ini tadi sebelumnya ya sempat saya kelas ya, tapi ternyata udaranya nggak keluar. Akhirnya dengan cara seperti ini. Ini sudah saya dorong ke sini. Nah, ini hasilnya. Sekarang ini nanti saya las, kemudian tak coba lagi. Dan ini sudah saya las lagi, guys ya. Ini sekarang pakai kompresornya aslinya. Nah, ini sudah saya las ini. Belum tak cek ini bocor atau tidak, yang jelas ini sudah keluar anginnya di sini. Sudah pakai set. Dan ada lagi, jika ini masukan saja ya bagi teman-teman. Jika mengalami pipa waktu pengelasan kemudian buntu, kalau di sini, kalau ini pipa keluarnya ya, pipa pendorongnya, kalau buntu ya kita panasi sampai merah, kemudian ini dimasukin listrik, dicup nol lah katakan, ini sebentar saja, ini biasanya yang tersumbat-tersumbat itu akan lepas seperti itu. Oke, karena ini untuk membahas cara mengatasi pipa kondensor yang bocor, dan ini sudah teratasi, dan sampai di sini videonya. Jika ada yang perlu ditanyakan ya silakan narator aja di kolom komentar. Terima kasih.